Aki ari ieu teh makam saha nu ieu teh? Ari caos sepuh maka pungkur Eyang Sesarana Cetana Ratu Kuncung Waliulo ieu teh. Aduh namina meneh hese ngapalkeunana geuning nya. Aya ari cek Eyang Maksuma di Karawang Buyut Breja Sakti budak nu nanyakeun teh. Mohon. Lamun cek nu jararah anu rada arah lip adi mah buyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur nu aya di Lembur Baraya anu aya di kota kumaha dararamang sadayana. Uwa didoakeun mugi singgin ulur karahayuan barokah salamat sadayana kalawan cager beuteung waras badan. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini Anda sedang diajak jalan-jalan menelusuri sebuah perkampungan, ya. Dan ini namanya adalah Desa Tanjung Jaya, ya. Termasuk Kecamatan Raja Desa. Dan suasana yang berada di hutan ini, teman-teman sekalian, saya sengaja berjalan-jalan di perkampungan ini tiada lain adalah untuk mendapatkan informasi di setiap daerah yang berada di perkampungan, ya. Jadi saya apapun istilahnya informasi yang berada di perkampungan termasuk alamnya maka saya angkat ke YouTube, ya, untuk mendapatkan keterangan dari siapa saja yang berada di kampung. Dan secara tidak sengaja teman-teman sekalian, biasanya saya bertemu dengan orang tua atau siapa saja yang bisa memberikan keterangan yang berada di daerah sini. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Ini suasananya teman-teman sekalian sangat sepi sekali, ya. Di sini itu tidak ada, belum menemukan orang, ya. Seorang pun, ya. Dan kita lanjutkan perjalanan ini teman-teman sekalian. Semoga sambil kita beribadah, semata-mata bertafakur melihat kekayaan negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini dan Anda nikmati keadaan alam yang berada di daerah sini. Assalamualaikum. Bade jaroh ka tonggoh cen teh katingali aki ka dieu nuturkeun. Meureun bade ka dieu cen teh. Oh, Kang Kus. Mohon damang aki. Lah. Damang aki. Sabaraha. Alhamdulillah. Ayeuna bade ka mana? Ka buang nan ieu teh. Ada ari mulan ti boy sok dipanggil sasapu nya tonggoh. Ohon, sakan kana sasapu nya. Mohon. Aki ari ieu teh makam saha nu ieu teh? Ari saos sepuh maka pungkur Eyang Sesarana Cetana Ratu Kuncung Waliulo ieu teh. Aduh namina meneh hese ngapalkeunana geuning nya. Aya ari cek Eyang Maksuma
di Karawang Buyut Breja Sakti budak nu nanyakeun teh. Mohon. Lamun cek nu jararah anu rada arah lipi jelema Buyut Breja Sakti beca nu enteng. Breja Sakti. Breja Sakti. Oh, namina seueur nya. Seueur mun ieu mah. Asa aya hiji deui namina teh saha geuning? Teh ieu mah seukur Buyut Breja Sakti. Ya isa mangun kapa. Oh. Yang sarana cep cenah ratu kuncung wali yuloh. Tah. Oke, mangun tapaknya eta. Mangun cenah eucuk yang masuk. Anu sok nguping. Oh, janten seueur namina. Ya, mun. Seueur namina. Ari kawitna kumaha ieu? Ari kawitna mah da ieu mah. Anu justru mah da ngadekeng itu bae. Oh, janten pendukung Kanjeng Eyang. Nah, kawitna mah tepan ti Batu Lawang ti dinya ti handap. Oh. Kayak di handap ini paneresan, ini jaga raksa, ini jaga raksa, ini paneresan, ini paneresan. Oh. Terus ke dia kedah nama kaki kiai Buyut Breja Sakti bangunan enteng. Terus ke dia jarak sama itu. Mohon ya Allah, alhamdulillah tuh. Jadi alhamdulillah teman-teman saya bisa dipertemukan dengan aki Anda namanya. Mohon. Mudah-mudahan ya tuh iya keterangan anu iya. Istilahnya dikenal ke masyarakatnya. Aki. Amin. Bisa dayana. Aki bade ka tonggoh? Ada enteng. Mohon. Bade ka tonggoh. Bade ka sawah, bade ka kebun heula, bade ka tonggoh heula. Tonggoh heula, sok ka tonggoh heula ke ka kebun teu bae. Lamun aya kana waktu pemeh duhur, sok anu itu. Engke lamun tas duhur mah paling itu kayak mun teh sore burit. Mohon. Hoyong bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah teman-teman, suasananya sangat adem sekali nih. Di sepanjang jalan ini ada pohon yang tinggi seperti ini nih. Jadi membuat perjalanan saya semakin seru teman-teman. Apalagi saya dituju kesini adalah berniat untuk berziarah ya. Kebetulan ini adalah puncaknya Bapak Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dia ya pemakaman, Aki? Enggak, dia daya. Daya. Karena baru dibangun ke sekarang aja ke Tanjung Jaya. Oh, Allah. Kanggo oh, iya nya kanggo anu jararoh. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman, inilah makomnya yang saya ingat tadi Kanjeng Eyang Breja Sakti ya, yang berada di gunung ini. Ruh Nini Damal. Dan di sini saya akan tawasul dulu teman-teman. Jenten aki ieu teh daerah naon ieu teh namina teh? Gununga. Gunung Sanghiran ka bawah ka Karang Anyar dusun Tanjung I Desa Tanjung Jaya ieu mah. Oh iya mah Sanghiran. Gunung Sanghiran. Uh-huh. Di Gunung Sanghiran di kampung di dusun Karang Anyar Desa Tanjung Jaya. Oh Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa. Raja Desa. Ya.
Contoh. Berarti sami sareng itu alamatna, benten? Itu mah Gunung Merapi, Dusun Sirnasari, Desa Raja Desa. Oh, benten kampung. Benten kampung, benten desa. Oh, benten kampung, benten desa, tapi pacaketnya. Pacaket. Nah, kampung guna cenah ya masih sepuh duka. Ah, tapi dah kiraku ada kota Ngawara dulu, mangan ada kota bersejarah. Kita kampung mah, iya teh ditanggung secara gunung teh. Ditanggung. Iya teh. Mohon. Iya, nah terpanjangan itu ada mencongkok. Subhanallah. Nah, sampai sana gitu, hari di dinya teh talabah nangka gede teh eureun nu nanggung ieu teh. Anu jangan apa tak kumaha tah. Cenah kumaha nu ka. Tadina pojakna teh aya asahan hiji cenah. Si kinangka hiji. Tadi dia teh si kinangka jeung asahan teragrad cenah kojak teh. Disebut nangka gede beuh da bisa embur aya nangka gede. Oh, aya tadina. Asahan mah aya lagi da meureus sadikieu mah yeuh. Sadikieu kadinya-kadinya mah tina pojak teh. Ayeuna asahan aya keneh akeh. Aya ngan kapungku teh cenah saeuseupeut aya nu nakol. Aya nu mimiti aya pengetapan jalan, aya nu nakol. Oh, di alaan batuna. Untuk ke si Beak dengan jaman ke Tamanten. Subhanallah. Eta nu nanggungna jalmi kumaha nya? Da duka tah. Habis itu aki jongrang dah mencena. Oh, namina aki jongrang. Da aki jongrang malah mah tadi dinya ge aya ayat-ayat anu di pasir cinggir di beurah panggonan beurah kaler berbatasan ti Kolek jeung Karang Tengah. Aya pasir cinggir, pasir hulu tah. Mohon. Aya di dinya teh. Oh, alhamdulillah atuh keterangana ka pendak ieu mah Gunung Sangiran ya. Jadi Sangiran. Jadi teman-teman ini namanya adalah Gunung Sangiran. Sangiran. Ya. Sangiran. Kampungna lagi Dusun Karanganyar. Karanganyar. Desa Tanjung Jaya. Di lingkungan RT 5. RT 5. Jadi kalau Anda mau berziarah ke Kanjeng Eyang Manguntapa atau namanya siapa Braja Sakti ya. Braja Sakti bisa datang ke daerah sini. Ya, mudah-mudahan aja kita dapat berkah karena kesorehan orang tua kita yang berada di daerah sini ya. Karena ini masih pendukung dari Syekh dan Warsi yang menjadi gurunya Kanjeng Eyang Walang Sungsang ya akhirnya. Mohon alhamdulillah. Mohon. Namih di keterangan aki hatun mohon. Mangga, mohon. Mangga. Ngadi kantunya. Mangga, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.